Deg-degan loh om. 2, 3. Baik guys, untuk perbedaan dari kedua ini kayaknya udah cukup ya. Tapi saya ngaku kalah ya guys ya. Baik guys, kita lanjutkan aja ya untuk tools battle selanjutnya. Selanjutnya. Ya guys, ini mungkin next toolsnya ya. Gua mau membattle Stanley Fatmax. Ini dengan tipe SBI 810 ya. Nah, ini mungkin gua bacain sedikit ya Om Tian ya untuk speknya. Nah, ini gua juga enggak tahu karena ini bukan barang gua nih guys ya. Bukan punya gua. Nah, biar itu Om Tian yang bacain. Nah, kalau ini untuk speknya ya, ini untuk RPM-nya. Ini one speed atau dia tidak ada variable speed-nya. Nah, ini speed-nya 0-2800 ya, jadi 0 sampai 2800 per menit ya untuk knowload speednya. Dan untuk BPM nya ini di 3500 dan baterai yang kita gunakan ini 2000 mAh ya. Nah ini memang bawaannya seperti ini nih dari alat ini beli ini ya. Nah kalau untuk produk Om sendiri? Ini sih kelihatannya kakaknya sih. Oke. Karena dia memiliki 3 kecepatan dan 3 lampu ya. Oke. Ini kan satu lampu ya. Oke, iya benar. Terus untuk top speednya juga di sini 2900 dan untuk pukulannya di 3800 EPM ya. Oh, 3000 delay lebih tinggi, RPM lebih tinggi, BPM lebih tinggi ya. Sedikit. Oke. Okay. Tinggi sedikit. Tapi kalau untuk baterai sama. Untuk baterai ini kayaknya ini lebih kecil malah. Oh, lebih kecil. Ini 1300 mAh. Oh, ini lebih besar, dia 2000. Ya, untuk baterai si Stanley Fatmax-nya lebih unggul ya di 2000 ya, tapi enggak apa-apa kita coba ya. Yeah. Nah, tapi untuk spek mesinnya ini tertinggal 100 RPM itu lebih tinggi ya. Yeah. Dan untuk BPM-nya dia 300 lebih tinggi ya. Yeah. Waduh. Tapi enggak apa-apa, gua enggak bakal takut kok, Om. Kita lanjutin okay. aja ya. Ya, selain dari spek itu kayaknya Om untuk NM juga kayaknya ini NM-nya di 180. Kalau ini NM 190. Oh, dia juga lebih tinggi 10 ya. Ya, cuma selisihnya enggak banyak-banyak juga sih. Enggak apa-apa lah. Gua juga enggak bakal gentar juga ya. Guys ya, kita lanjut terus ya. Oke, okay. Ini kan bisa dibilang kloningannya ya. Iya, benar. Mereka kan satu grup sebenarnya. Ini we are the brother, bro. Iya, benar. Cuma beda warna aja ya. Beda serupa warna. Tapi tak sama, benar ya. Betul banget. Bener. Kita lanjut pakai yang mana nih, Om? Kita mau coba yang 10 mili. Yang 10 paling kecil mili. Dulu ya. Oke. Okay. Baterainya udah full ya. Oke. Okay. Baterai ini udah gua charge juga terlebih dahulu sih. Nah, ini penuh ya. Itu penuh juga ya. Penuh. Oke, siap. Wow. Ini gue pakai speed 3 ya, dan itu berarti langsung. Oh iya, itu berarti pakai speed yang paling tinggi aja Om ya. Oke. Karena ini kali, one speed nih. Kali ini gue lebih pede sih. Wah, tenang Om. Ini kayaknya gue juga gak bakal mau kalah. Ini speknya lebih tinggi tapi baterainya 1,3. Ini okay. speknya lebih rendah tapi baterainya 2000. Oke. Okay. Tapi kita pakai original aja ya dari kedua brand ini ya biar tahu feel-nya seperti apa. Benar. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, dalam hitungan 1 2 3. Sempet les ya? Iya, sempet les. Tapi kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Bener. Sempet slip ya, tapi kita next aja ke yang lebih gede lagi. Tapi secara build quality mirip banget sih ya. Iya, ini juga. Finishing plastiknya sama sih. Iya, dari gearboxnya juga sama ya. Sama banget sih. Desainnya juga sebenarnya desain penempatan tulisan sama sih. Sama. Cuma bedanya dia US, di sini tulisan V20-nya ya. Iya. Build quality sama banget sih ya. Nggak ada beda. Sama banget. Walaupun ini made in US, tapi sama banget sih. Oke, Om. 1, 2, 3. Beda sepersekian detik doang. Iya, benar. Okay. Beda tipis lah. Tapi tipis. Tapi gue lebih pede itu kali ini. Benar. Hati-hati lu. Enggak apa-apa.
Ini kita ganti yang 15 ya. Gue siapin dulu. Siap, siap. Waduh. Gimana nih, gengs? Kita udah kalah 2 poin nih. Gimana? Oke, siap. Lanjut? Lanjut, lanjut. 1, 2, 3. Aduh, kalah banyak ini kita kali ini. Gue pede kali ini. Kita udah ke 21 mili ya. Cobain, kita cobain yang paling gede ya. Ini kalau dari segi fitur mesin kalah semua-muanya sih ya. Ini ya, memang ya. Tapi kalau baterai dia lebih unggul sih ya. Baterai lebih unggul. Tapi keduanya cakep juga ya, perpaduan warna juga cakep. Iya, bagus. Itu juga warnanya, tapi ini triggernya sama banget ya. Sama trigger banget. Triggernya warnanya abu-abu. Gearboxnya sama. Mm-mm. Sama banget sih. Yes, sorry. Oke, Om, terakhir Om. Siap, terakhir, terakhir. Set. Itu baterainya berapa lagi? Ini baterainya masih 3, masih penuh. Oh, gue udah tinggal 2. Oh, udah tinggal 2? Oh iya, ini lebih besar ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Kali ini lu kalah di baterai ya pasti. Coba yes, lihat baterainya. Kali ini pasti tuh. Wah, bener kan? Habis ya. Baterai. Kali ini lu kalah di baterai, Om. Nah, coba Om buat ngilangin rasa penasaran, Om. Ya. Nah, nih. Kita cobain ini tinggal 2 bar ya. Nah, kalau ini tinggal 1 bar, Om ya. 1 bar. Nah, ini tinggal 1 bar. Bisa lu lihat. Gua kalah lagi dong. Aduh, gila. Apa kamu, eh? Kalah di baterai sih. Kalah di baterai. Benar, kalah di baterai kali ini dia. Gimana? Untuk yang besar dia kalah dia, guys, ya. Kalau buat yang kecil dia memang menang tadi. Berarti ini ngepur lagi kita berarti. Berarti Stanley lebih better dari kapasitas baterai ya? Iya, lebih better yang diberikan Stanley, kapasitasnya jauh lebih tinggi ya. Lebih ini. Long life. Heeh. Karena ini memang kalau menurut gue sih 1300 ya. Buat alat memiliki yang apa torsi besar seperti ini kayaknya harusnya sih kalau menurut gue terlalu kecil ya. Kecil, kecil. 1300 paling enggak tuh biasanya minimal di 1500 sih, Om. Tapi dari feels ini sama banget ya, feelsnya rasanya sama banget sih. Iya, karena memang kalau menurut gue ini enggak ada yang beda ya, enggak ada yang beda untuk dari yang membedakan biasanya ini kalau gue lihat sih dari rubber depan ya, dari rubber yang depan ini karena memang dia lightingnya 3, ini cuma hanya 1 ya. Yang pasti yang signifikan banget lampu sama variable speednya ya. Dia udah ada di situ variable speednya. Selebihnya sama banget ya dari desain. Benar, nggak ada bedanya. Rubber grip semua sama banget. Sampai triggernya pun warnanya sama sih, ya. Sampai reverse-nya juga tombol reverse ini sama semua. Gimana, Om?
Kira-kira lu mau buka maskernya nggak nih? Secara kan gue udah banyak lebih unggul. Di Ryobi kita udah unggul juga. Kita kan belum battle yang lain, bro. Okay, kita belum battle yang siap, lain. Siap. Boleh. Langsung Mang Kinoy aja kita suruh eksekusi. Siap. Ya. Untuk drill mending Mang Kinoy aja deh. Okay, biar guys, fair gitu. Ya, kita lanjut ya untuk battle tools selanjutnya. Jangan kemana-mana.